إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, alhamdulillah. Kemarin kita sudah masuk pembahasan ajzahul kalam, bagian-bagian kalam yang kalam itu tersusun darinya. Yang mana belum katakan ada tiga, ada isim, fiil, huruf yang punya makna. Isim alhamdulillah kemarin sudah, yang mana belum katakan isim adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak digandengkan dengan waktu. Itulah isim. Nah, sekarang kita lanjut fiil. Apa maksudnya fiil? Kata Allah rahmatullah ta'ala, al-fi'lu fi'il, ya, fi'il. Lugatan, kenapa dibaca al-fi'lu tadi? Muqtada. Lugatan ada bilang penjernya. Jadi asalnya fi'lu goti, ya, alhamdulillah lumayan. Jadi kalau ada tiba-tiba masuk, tidak ada apa-apa, maka ada hilang penjernya. Iya. Huwa nafsul hadarati. Ah, nafsu, saudara, nafsu. Iya. Apa artinya nafsu? Sebagai khobar. Dari mana antum tahu? Setelah titik dua. Kalau tidak ada titik dua, hah? Kalau tidak ada titik dua, tetap khobar kan ada dua. Kan disitu kan bergantian yang langsung ada dua titik dua. Seandainya juga tidak ada, tetap juga kita namakan apa? Khobar karena ada siapa? Dua. Nafsul hadati. Kenapa hadati? Mudah menilai jumlah ini apa? Nakiro ma'rifah alladhi yuhditumu. Kenapa yuhditu? Kalau hu kan apa? Karena hu kan sebelumnya di domah. Kalau yuhditu ini fi'il mudhari, tidak ada penasab dan penjelasan. Fi'il mudhari apa ini yuhditumu? Malum atau majhul? Nah, ini ilmu baru bagi antum. Bahwa namanya majhul ketentuannya apa? Doma pertama sebelum terakhir fathah. Apakah doma pertama? Ya itu, doma pertama? Doma sebelum terakhir. Apakah fathah? Kasro kan, berarti bukan di majhul. Jadi ketentuan yang anda bilang ke antum dulu itu harus pas. Kapan pertama doma sebelum terakhir dari patah? Bukan. Dari kedua sebelum terakhir di patah, tapi pertama yang tidak doma? Bukan juga. Jadi harus pasangannya. Doma huruf pertama sebelum terakhir harus di kasro, di fathah, baru dinamakan bi mudhari majhul. Kalau keluar, tidak. Sekarang, yuhditu bi mudhari majhul? Bukan, karena doma memang pertama, tapi sebelum terakhir tidak di tambah. Yuhditu penentuan ma'lum majhul itu penting karena hukum setelahnya. Yuhditu hu sebagai apa? Maf'ul bih. Pastikan sudah dikasih kaidah kemarin. Al-fa'ilu. Al-fa'ilu kenapa dhamma? Mana ma'rifah pertama?
Gini, yud itu tadi ada. Fi'il dah? Al-fa'il? Iya, kenapa dia doma? Mana makhluknya? Mana yang disifati? Ini fi'il. Na'adu isim isim.
mudhofun ilaihi. Susunannya nanti roh ma'rifah, lihat itu as-salatati, sampai lagi na'at, baik na'at karena ma'rifah, ma'rifah allati hiyal madiyu. Kenapa itu? Al-madiyu di belakangnya yang kacamata allati hiya al-madiyu khobarasan wal-halu, sampingnya lagi atau wal-mustaqbalu, garis kiri atau lagi, Masya Allah. Nah, khoroja zaidun, khoroja zaidun. Nanti Insya Allah kalau antum sudah lancar bilang begitu di sini, nanti kita buka lagi kelasnya antum praktek baca kita di tempat lain supaya tak lama di sini. Nanti nanti tak ditanya lagi. Kalau sudah lancar, kita prakteknya di buku lain antum baca, nanti saya amalkan terjemah. Tapi di buku lain supaya tak terhalangi silsilah bahasanya. Ini kan mau dimantapkan dulu. Kapan antum sudah jawab semuanya lancar tanpa pikir, kita pindah, kita tambah pelajaran. Jadi ini untuk awal-awal ya sabarnya. Jadi antum bersabar kalau lama. Saya ingin menanamkan saja dulu. Kalau sudah tertanam, kita berenang di tempat lain. Iya. Jadi dikatakan terjemahannya, wastilah secara istilah. Menurut istilah, kalau bilang istilah maksudnya istilah ulama. Nah, fi'il adalah kalimatun kata. Fi'il adalah kalimatun, apa artinya kalimatun? Kata. Dan lafz apa artinya? Karena dia na'at secara kedudukan. Antara na'at matlum terjemahnya yang kata sambungnya. Jadi walaupun tidak ada artinya, tapi dalam terjemahnya yang. Seperti kalau muktada khobar, terjemah adalah misalnya Muhammadun qa'imun, Muhammad adalah sedang berdiri. Kalau na'at matlum yang, supaya nyambung terjemahannya. Dalat kalimatun, dalat kata yang menunjukkan ala atas makna, sebuah makna fi pada nafsiha, pada dirinya, pada dirinya. Waktu rinat dan digandengkan bi ahadi, dengan di dengan ahad salah satu al-azminati, jamak dari zaman, zaman mufradnya, jamaknya azminah, salah satu dari waktu-waktu atalaka yang tiga. Karena waktu itu ada berapa? Tiga. Kapan ada salah satu waktu itu digantikan dengannya? Fi. Siapa itu waktu yang tiga? Allati, yang dia adalah al-madi, waktu lampau, wal-hal, waktu sekarang, wal-istiqbal, waktu yang wal-mustaqbal, dan waktu yang akan datang. Dan tiga waktu ini. Jadi kapan ada salah satu saja dari tiga waktu ini, maka pastikan dia adalah fi. Dia adalah fi. Jelas kan? Paham ini? Jelas ini? Nah, contoh. Khoroja Zaidun. Zaid telah keluar. Mana fi'ilnya? Cari yang bergantian dengan waktu. Lihat, Zaid telah keluar. Siapa yang bergantian dengan waktu dalam terjemahan? Zaid atau Khoroja? Khoroja. Berarti yang fi'il ada siapa? Khoroja. Itu maksudnya. Itu cara melihat. Iya, Masya Allah. Maka beliau katakan, Khoroja, walaupun sudah jelas, tapi belum jelaskan lagi. Kan ini untuk pemula. Sekali lagi, ini pemula. Khoroja, maka Khoroja. Kalimatun. Sebagai apa itu? Sampingnya, isan. Muktada. Apa pengedahnya? Tidak ada kunci dua di cetakan antum? Cetakan lama. Tidak ada kata koroja itu? Berarti tidak aman, kan? Yang aman malah koroja. Iya, kan? Betul, kan? Jadi kalimat itu khobar. Dalat fi nafsiha. Fi nafsiha
Kenapa nafsi? Jeb, Ustaz. Jeb, kenapa jeb? Karena ada huruf i. Baik, masya Allah. Alamatnya. Mana kasroh? Kasroh mukaddar. Kan dari siapa itu? Maksud. Wal khuruju. Ah. Khos. Ah? Khobar dari mana tuh? Setelah buah domir. Alhamdulillah. Wawal kuruju waktu rinat bi ahadi. Kenapa bi ahadi? Pak Supriyadi. Ada bi. Ada bi. Hasan. Bi ahadi. Bi ahadi al azminati. Kenapa ini azminati? Kembali ke depan. Mudah pun ya, insyaallah mantap itu pak. Alhamdulillah. Kan dia mudah pun ilai mata. Wahwal zamanu. Ah. Khobar. Dari mana kamu tahu? Ada dua. Al-madiyu. Marika berarti. Nah. Alladhi hasola. Imadi. Dah. Kalau polanya fa'ala. Fa'ilah, fa'ulah, tiga huruf itu pasti siapa? Fi'il, mati. Yang namanya fi'il mati, huruf atau mabni? Mabni. Tiga begitu, tak perlu ditanya dia. Alladhi hasolah fi'il mati, ma'luf atau majhul? Ma'luf. Itu harus ditentukan, karena sebentar kita mau tentukan setelah ini. Hasolah fi'hi. Jangan dulu. Al-kuruju. Kenapa itu? Baik. Ah, saya terjemah. Koroja, fa maka, koroja, kata koroja adalah kalimatun kata yang saya terjemahkan adalah mutada ko, khobar. Adalah kata dalam yang menunjukkan ala atas. Jadi masih pada dirinya. Yang menunjukkan pada dirinya apa ala makna atas makna. Apa maknanya koroja? Wahwal kurut, itu maknanya kurut atau kurut? Kata makhluk ya. Apa kurut? Keluar. Iya. Kata terkenal ya. Iya. Iya itu maknanya kan koroja, tapi maknanya apa? Kurut. Iya. Waktu ringan dan digantikan. Bi ahadi dengan salah satu. Ahad-ahad salah satu. Al-azminati waktu. Wahwa. Waktu apa waktunya? Salah satunya az-zamanul madi. Waktu lampau. Alladhi yang Hasola terjadi fihi padanya al-khuruj. Nah, yang terjadi padanya keluar. Berarti apa artinya khurujnya? Kalau kita pendekkan, ini kan penjelasan maknanya. Apa terjemahannya? Koroja telah keluar. Karena koroja adalah kata menunjukkan atas makna pada dirinya, yaitu keluar. Yang terjadi di masa lampau berarti telah keluar. Ini penjelasan makna. Iya. Maka fa koroja biqaulina, keluar dari ucapan kami, dalat ala makna fi nafsiha. Koroja fi mati ya. Paham ini? Fi'il mati kan? Belum ada fa'il ini sampai sekarang. Biqaulina tak bisa, jangan majrur. Ya? Biqaulina, dalat ala makna fi nafsiha belum juga. Karena dalat fi'il. Ala huruf. Makna majrur. Karena ada ala. Fi huruf. Nafsiha majrur. Karena ada apa? Fi. Al-harfu. Ah, kenapa al-harfu? Kena terus dia. Kenapa al-harfu? Khobar. Mana titik duanya? Ada di antara. Di saya tidak ada. Nah, kita saya bilang tadi, koroja fi'il. Itu yang bilang tadi. Fi'il. Koroja yang di awal tadi? Fi'il. Cari? Berarti apa al-harfu? Itu maksudnya. Iya. Itulah kaji tadi. Kenapa dia fi'il? Nah, fa'il. Itu lebih lah. Kena lagi.
Iya. Fa'i. Fa'innahu kalimatun. Nah, kalimatun. Khobarnya? Inna. Betul. Mana isimnya? Hu. Dallat fil madhi ala makna kasroh dalam tak isim maksud. Fi nafsiha. Sudah dihafal pasti kan ada fi. Nah, walam tuktaron. Tuktaron. Kenapa disukun? Ah, ditanda. Kacamata. Tuktaron. Kenapa saya sukun? Sendirian? Atau langsung buyar? Tanya empat bisa. Tigoiha dimaklumi ya, tidak perlu tanya dari ini sudah lengket kalau jet. Asal terjemahkan. Iya, ini kalau huruf jet itu cepat ya, karena hampir setiap kata ada dia, setiap kalimat selalu ada huruf jet ya. Makanya saya bilang di kitab dasar tinggal langsung hafal huruf jet, kan begitu. Hafal huruf jet langsung dipahami, karena pasti di jet setelahnya tidak ada lagi yang lain. Fakoroja tigoiha. Maka keluar dengan ucapan kami dalam ala makna tidak sihat menunjukkan atas makna pada selainnya. Apa yang keluar? Al-Hadid keluar huruf, kenapa? Fa'innahu kalimatun sungguhnya dia kata dalam menunjukkan ala atas makna-makna tiboriha pada selainnya. Jadi huruf punya makna, tapi apa? Pada selainnya. Berarti dia tidak mungkin fi'il, karena fi'il harus punya makna pada dirinya. Wa kharaja bi qaulina. Wa kharaja bi qaulina. Sama model kalimat kan susunan bahasa Arab satu. Baik. Wa kharaja bi qaulina. Waqturi kharajati. Waqturina bi ahdil azminati. Al ismu. Kenapa ini al ismu? Kenapa? Fa'il. Fa'innahu kalimatun. Sampingnya lagi. Khobar di siapa? Inna. Dalat, kenapa dalat? Fi'il apa? Madi. Apa hukumnya? Ma'ruf mabni. Mabni. Pasti dalat. Tidak pernah berubah itu. Hampir satu kali saja. Ala makna. Majrur. Majrur. Mana kasrahnya? Muqaddar. Muqaddar. Karena dia di sini? Maksud. Maksud. Fi nafsiha. Pasti tahu kan? Jeh. Walam tuk taron, tapi yang ini saya mau tanya. Walam tuk taron, kenapa sukun? Ada jazm. Ada jazm, mana itu? Lam. Jadi kalau tidak ada lam, tuk taron. Tapi kalau ada, karena ada lam, tuk taron. Sukun. Di zamanin, kenapa dia zamanin? Huruf jazm mana? Di. Kama takut dama. Kenapa takut dama? Belakang semua merah. Coba punya. Oh, aduh. Kenapa kira-kira takut dama? Bukan takut dama, takut bumi. Fi'il madhi. Karena pola ini fi'il madhi. Kita akan dapat semua nanti disorot. Fi'il madhi ada 22 polanya. Semuanya. Sedikit 22. Iya, sedikit sekali. Ada 22, itu pun 22 itu nanti dikurang lagi 3. 22 kurang 3 ya sisa 19. Ya tak kan begitu. Iya, 19. Sedikit sekali. Ini diantaranya ini, polanya takut dama. Nanti kalau sudah belajar sorong baru lengkap katanya. Takut dama fil madi, maka yang mabani di atas fathah. Baik, sekarang kita terjemah. Keluar dari ucapan kami waktu rinat dan digandengkan di ahli dengan salah satu al azminah waktu apa yang keluar al ismu isim keluar isim kenapa fa innahu kalimatun
karena dia adalah kata dalat menunjukkan alaras makna arti fi nafsiha pada dirinya, tapi walam tuktaron dan tidak digandengkan, dan tidak digandengkan di zaman dengan waktu. Paham perbedaan isim dan fi'il? Dari kemulai isim fi'il huruf sudah paham perbedaannya? Itu dia kamar sebagaimana taqaddama yang telah lewat. Kan isim sudah lewat. Sebagaimana yang telah lewat. Kemudian kata Allah Taala tsumma alam. Kemudian kita bilang tsumma alam fi'il amr ya, fi'lam. Fi'il amr. Nah, annal fi'la, kenapa fi'la? Isinya anak, santa, masya Allah. Isinya anak. Anna bila yang posimu. Kenapa mu? Abu Zaid. Khobar anna. Tahu khobar? Khobar itu harus isi. Ini apa ini? Yang posim. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, kenapa di domah? Nah itu dia. Jadi perlu untuk perhatikan ini isim atau fi'il. Makanya saya tekankan dulu. Yang pertama langkah awal mengenal kata. Paham kan? Karena percuma jantung tahu tanda baca kalau tidak tahu kata itu apa. Paham kan? Jadi kenali dulu. Ini yang saya ucapkan apa? Itu langkah awal. Oh fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Oh sudah. Tidak ada dalam penasaran majazir mampu. Selesai. Itu cara cepat maksudnya. Iya. Yang posim ila salatati, artinya seperti kenapa salatati mana ila aksamin, artinya nah ada kaidah yang sudah kasih sudah sama ada ya. Sebentar nanti mau tahu Isan. Angka 3 ke atas berarti biar 20. 3 sampai 10. Iya. Setelah angka 3 sampai 10 pasti kasroh sebagai mudhof penilai. Jadi jangan tertipu dengan nakiro-nakironya. Ingat itu. Angka 3 sampai berapa? 10 pasti kasroh. Ditanya sebagai apa? Mudhof penilai. Secara apa? Walaupun secara makna dia tamyiz. Secara makna dia apa sebagai tamyiz. Tapi secara lapar dia sebagai mudah pun ilah. Dipaham ya? Ya alhamdulillah. Itu antum akan ingat nanti. Ya pernyataan itu. Kemudian kata bahwa kemudian ketahuilah. Suma kemudian ilang ketahuilah. Ilmuilah anna bahwasannya alfi'ilah fi'il itu terbagi, yang posimu terbagi ila salatati kepada tiga aksam, tiga pembagian. Kan waktu itu namanya ini terbagi menjadi tiga ya. Al-awwalu, kenapa al-awwalu pada sini? Mubtada san. Al-madiyu, di belakangnya lagi khobar aksam. Wahuwa ma dalla. Kenapa dalla itu? Pak Supriyadi? Supriyadi? Dalla. Nah, enggak dalla. Filmadi, betul. Antum tanya atau bilang? Antum bilang? Bilang. Bilang, oh iya. Saya kira kita tanya, kan bilang filmadi. Iya. Nadanya. Ala hadatin. Hah, hadatin. Kenapa lagi? Mana? Jangan sembarang. Anak, ya gini. Oh betul tak? Ala hadatin waqo'a. Kenapa waqo'a? Ilmadi. Jadi jangan bilang, oh nakiro-nakiro. Enggak. Ini dulu ini, ini. Iya, ilmadi, maaf ini. Qobala. Terjemahan saya terjemahkan dulu, biar langsung tahu makan ini. Qobala. Sebelum. Sebagai apa? Kenapa saya masuk? Qobala. Nakiro-nakiro. Ingat saya terjemah itu? Ingat, kalau ada kata maknanya waktu atau tempat,
maka maf'ulun fi. Ingat ini. Dorob bahasa lain. Jawabannya maf'ulun fi. Ingat ini. Jadi qabla sebelum. Maka selalu qabla, ba'da. Kenapa ini? Sebelum, setelah, dan selama-lamanya. Pokoknya yang berkait dengan waktu atau tempat mansub. Sebagai maf'ulun fi. Jadi qabla seperti apa itu? Maf'ulun fi. Zamani mudhofun ilaihi, tapi dia mudhof lagi, makanya dia tak ditambil. Banyak zamani, kan boleh mudhofun ilaihi mudhof lagi. At-takallumi, gara-gara dua kali tadi fa'il. Bisa nggak fa'il kasro? Trauma dengan fa'il. Zamani, mari kita nakiro. Zamani nakiro. Takallumi. Mari kita pergi. Ada hak? Mari pak. Berarti nanti lo mari pak. Berarti dia? Mudah pun nilai. Baik. Ya alhamdulillah. Dia mudah pun nilai lagi. Nahu koroja wa akroma wa tolako wa stakroja. Contoh kalimat terjemah dulu. Al-awalu yang pertama itu dari jenis ini. Al-Mahdi, ada namanya fi'il mahdi. Apa artinya fi'il mahdi? Huwa dia adalah ma'dalla. Apa yang ma'apa yang dalla menunjukkan. Apa yang menunjukkan ala atas hadatin kejadian. Ini sudah ada kudasan juga dulu ya. Apa yang menunjukkan atas kejadian yaqo'u yang terjadi. Waqo'a yang terjadi. Waqo'a yang terjadi qobla sebelum. Apa artinya qobla? Sebelum. Zaman. Apa zaman? Waktu. At-takallumi berbicara. Jadi fi'il madhi adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum berbicara. Jadi sekarang sudah terjadi nanti. Saya bilang akala zaid. Zaid mat. Apa terjemahannya? Zaid telah makan. Contoh, kharaja. Ini fi'il madhi ini. Telah keluar. Akroma, telah memuliakan. Intolako, telah pergi. Istakroja, telah mengeluarkan. Perhatikan, contoh ini tidak sembarang ya. Bisa saja contohnya seperti saya di buku dasar. Tapi saya tidak mau membingungkan orang yang pemula. Kan bisa saja contohnya kan koroja, akala, doroba. Iya kan, sekaligus semua tiga huruf. Kalau buku dasar macam saya sengaja begini. Tapi ini buku kedua sudah bisa kita terangkan. Belum contohkan koroja, maksudnya di sana ada fi'il madhi jumlahnya hurufnya cuma tiga huruf. Dan ini paling sedikit. Namanya fi'il paling sedikit tiga huruf. Kalau antum dapat ada fi'il dua huruf pasti ada penghilangan. Akroma ini contoh untuk fi'il madhi 4 huruf. Intolako ini contoh untuk fi'il madhi 5 huruf. Istakhroja ini contoh untuk fi'il madhi 6 huruf. Karena fi'il bisa 3 huruf, 4, 5, 6. Paling tingginya 6, paling rendahnya 3. Kalau antum dapat kata dihitung hurufnya 7. 7 berarti pastikan yang tujuh isi. Karena tidak ada fi'il tujuh. Paham ya? Misalnya kita contohkan ada kata istighfaro dan ada kata istighfar. Istighfaro dengan istighfar. Ya? Ini aku istighfar dengan istighfar, yang mana isim yang mana fi'il, sama-sama maknanya meminta ampun. Cuma penentuan fi'il dan isim itu terkait dengan waktu dalam terjemahan. Ya, istighfar berapa huruf? 6. Itu 1 2 3 4 5 6. Istighfar berapa huruf? 1 2 3 4 5 6 7. Yang 6 berarti apa?
Iin. Yang tujuh. Jangan ragu, pastikan isim tujuh. Anda paham ini? Kata tidak ada fiil berapa huruf? Tujuh. Jelas? Jelas kan? Jadi fiil paling rendah fiil mati tiga. Paling banyak berapa? Enam. Sengaja beruntungkan faedahnya untuk menggambarkan kepada pemula bahwa namanya fiil mati tidak harus tiga. Bisa empat, bisa lima, bisa enam. Apa saja tiga bentuknya? Apa saja yang empat, apa saja yang lima, apa saja bentuknya enam, itu semuanya diteliti di Sorong. Anda paham kan? Diteliti di mana? Di Sorong. Alhamdulillah. Semua artinya ini telah. Paham kan? Iya. Wasani yang kedua. Wasani yang kedua al-mudhari'u. Wa huwa ma dalla 'ala hadatin. Ini sama semua ya, enggak perlu tanya. Ya qau. Cuma tadi maqoha, sekarang ya qau. Kenapa? Tadi maqoha, sekarang ya qau. Kenapa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau tadi maqoha fi ma? Apa bedanya ini? Kenapa bisa kita tahu ini ya qau fi'il mudhari? Ada apa? Iyanya, ya qau. Iya kan? Ya qau fi zaman takallumi aw ba'dahu. Kenapa ba'da? Setelah terjemahan itu. Maqulun fi dhorof. Nahu yakhruju yukrimu wa yantaliqu wa yastakhruju. Yang tadi tidak ada, cuma tinggal artinya saja. Iya. Yang kedua ada namanya al-mudhari fi mudhari. Apa artinya al-mudhari? Huwa ma dalla 'ala hadatin. Dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian. Yang mau yang terjadi sama di pada zaman waktu akan lalu berbicara. Dia berbicara itu sedang terjadi. Terjemahannya apa nanti? Sedang. Al-ba'da atau setelah berbicara. Maka yang diterjemahkan apa? Akan. Fi mudhari bisa dua. Ya? Nah contoh, yang rujuk bisa terjemahnya sedang atau akan keluar. Yukrimu sedang atau akan memuliakan. Yang tolipu sedang atau akan pergi. Kan dari bimbang saja tadi. Wajah setelah menuju sedang atau akan mengeluarkan. Dipahami? Pahami mudah, paham beda artinya antara mandi dan mudah. Ini yang belum akan ulang contoh yang sama. Yang belum ingin gambarkan ke antum perbedaan arti. Dipahami? Perbedaan apanya? Artinya. Kemudian lihat lagi, akali yang terakhir. Terakhir, supaya besok kalau kita masuk huruf. Wasalilu yang ketiga, al-amru. Ada namanya di amal. Wahuwagi adalah madalla ala hadasi. Apa yang menunjukkan atas kejadian mustaqbalin yang akan datang. Karena namanya kata fi'il amr perintah itu setelah dia ucapkan dia perintahkan baru dilakukan. Berarti akan atau sekarang? Akan dan pasti setelah dia perintah. Walaupun ada yang segera ada juga di akhir akhirnya. Paham kan? Madalla ala hadatsin mustaqbalin yang akan terjadi yang akan datang yutlabu. Kenapa bu? Yutlabu fi mudhari. Fi mudhari ma'lum atau majhul? Yutlabu ma'lum atau majhul? Majhul. Husuluhu. Kenapa husuluhu? Naibun fa'il. Au istimraruhu. Kenapa istimraruhu? Atau kerum takutnya? Au. Kerum atau bisa au, bisa juga apa? Au. Jelas kan? Saya terjemahkan. Yang ketiga ada namanya fi'il amr. Apa artinya fi'il amr? Ya, apa artinya fi'il amr? Fi'il amr adalah apa yang menunjukkan atas kejadian. Ya, apa yang menunjukkan atas kejadian? Mustaqbal yang akan terjadi. Yang akan datang setelah berbicara. Yutlaku yang diminta, dituntut. Usuluh terjadinya.
alistimroruhu atau terus-menerus terjadinya. Artinya kalau belum terjadi berarti ditutup untuk apa? Terjadi. Kalau lagi terjadi berarti ditutup untuk lagi terjadi. Tapi kita bilang lakukan. Apa maksudnya? Terus lakukan. Tapi lama kata singkatnya dalam bahasa kita kata kerja perintah. Nah, apakah memerintahkan yang belum terjadi atau memerintahkan yang sedang terjadi? Anda pahami? Lihat, fal awwalu wal aktsaru nahu ukhruj wa atrib wa talib wa stahdij wa tani nahu qawluka nahu qawlika lil mujtahidi ijtahid ay istamirra ala ijtihadi wa minhu qawluhu ta'ala li sayyidil muttaqina ittaqillah ay istamirra ala taqwaka. Ya, saya terjemah. Fal awal, maka mana yang pertama? Kan gini, fil amal punya dua mana? Jelas, bisa dua mana? Bisa diminta, dituntut terjadinya atau dituntut terus menerusnya. Yang pertama, yaitu yang diminta terjadinya, itu kebalikannya. Nah, misalnya orang belum keluar, dibilang ukhruj, keluar, itu diminta, itu kebanyakan begitu. Rata-rata biasanya fi'il amr itu digunakan kalau belum terjadi. Bahkan dia perintahkan agar supaya itu dilakukan, itu kebanyakan. Itu makna pertama. Nah, contoh, ukhruj apa artinya? Keluarlah, akrim, muliakanlah, jadi perintah. Intolim, pergilah, istakrim, keluarlah sama atau mintalah untuk keluar sama, karena dia nanti akan diterjemahkan, diartikan, disorot makna-makna kata ini. Wakani yang kedua, yaitu diminta untuk terus terjadinya. Yang kedua, contoh kaulika ucapan kamu lil mujtahid kepada orang yang sudah bersungguh-sungguh. Jadi ada orang yang sudah bersungguh-sungguh tapi antum bilang ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Apa maksudnya? Dia sudah bersungguh-sungguh tapi aku bilang apa? Ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Apa maksudnya? Apa terjemahan? Ayatnya itu istamir, terus meneruslah alal ijtihad, di atas kesungguh-sungguhan. Paham maknanya? Antum belum makan, saya bilang kul, apa artinya? Makanlah. Jadi kalau saya bilang antum sudah makan tapi anda bilang, kun, tambah. Maksudnya, terus. Itu maksudnya. Ada paham ini, paham ini? Ini Masya Allah. Wa minhu diantara contohnya, wa minhu diantara contohnya, qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, li sayyidil muttaqin, terhadap pimpinan orang-orang yang bertakwa. Nabi kita belum sudah bertakwa. Bahkan pimpinan orang-orang yang bertakwa. Tapi Allah bilang, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya ini kan Nabi sudah bertakwa, kenapa disuruh lagi? Bahkan apa maksudnya? Apa artinya ini ayat? Ayatnya itu istamir, terus meneruslah ala taqwaka, di atas ketakwaanmu. Sama dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Apa maksudnya? Teruslah beriman. Apa maknanya? Alhamdulillah. Ini tiga fi'il selesai. Ada pun i'rabnya akan datang. I'rabnya kan datang. Ini kan jadi sudah selesai dulu. Jelas kalimat ada tiga. Isim sudah, fi'il sudah. Tersisa insyaallah besok kita akan masuk di berikutnya, yaitu pembahasan apa? Al-Arfuruh insyaallah. Alhamdulillah kita cukup. Ada pertanyaan? Dada. Alhamdulillah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Inna أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.